Halo pemirsa, kali ini saya mau review nih alat mesin vulkanisir. Bagaimana dia bisa panas, apa yang bikin dia panas, ayo kita lihat ya. Oke, teman-teman kita lihat nih. Nah, ini mesin parut ya. Lalu ini dia mesin vulkanisirnya, ini chambernya ya. Jadi kita lihat ke dalam, ini yang bikin panas nih dari dalam ya. Ini dia di dalam. Wah, itu elemennya loh kan. Wah, ini elemen listriknya. Nanti ini dia lebih listrik mengalirkan, menghasilkan panas, lalu nanti ini blower ini dia berputar. Nah, sehingga seluruh ruangan ini akan menjadi panas. Jadi ban-bannya digantungkan di sini nih. Nah, itulah yang bikin alat ini jadi panas ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih.